ada yang bisa saya bantuin nggak, Mas? Kalau ada yang bisa saya bantuin deh biar cepet. Sama! Cepetan nih, Pak. Soalnya kita mau tanya orang dulu, Pak. Kita nggak tahu jalan nih, Pak, di sini. Kenapa? Much better punya lo. Capek banget. Arah utara. Ini. Yeay! Ya, Fel, buruan! Coba gue bingung banget, Antoka kemana sekarang? Coba! Coba, es krim pakai sambal aja sih. Wow! Wow. Jadi kita berhasil gak? Berhasil! Mana soto kudus yang lu lihat? Buruan. Tadi gue bilang. Yum yum! Lepotan, ah. Ini jam berapa ini? Gua akan mengumumkan perolehan kalian semua hari ini. Tim biru, skor kalian 900. Garuda Wisnu Kencana Bali akan menjadi saksi dari keberanian 10 pencinta kuliner. Mereka akan menghadapi pertarungan terakhir untuk memenangkan tantangan sambal ABC Season 2. Berani coba? Kerja keras dan perjuangan mereka untuk memenangkan tantangan makanan di Indonesia akan segera dibuktikan. Hari ini kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang di tantangan sambal ABC Season 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Selamat datang di episode terakhir tantangan Sambal ABC Season 2. Saya bangga kalian bisa berhasil melewati semua tantangan hingga tahap ini. Kita ada di babak terakhir. Dan di penghujung hari ini, hanya ada satu tim yang akan muncul sebagai pemenang di tantangan Sambal ABC Season 2. Dan tentu saja, kalian harus mencoba setiap makanan dengan menggunakan sambal ABC. Berani coba? Berani! Go! Minta menu boleh? Kita kesulitan karena di situ tempatnya gede banget. Gede banget, luas ya. Setelah itu uangnya itu masih ada di handy semua, jadi gue harus lari-lari. Ambil. Balik lagi ke kasir, balik lagi ke tempat jual makanan, dan begitu terus. Aku boleh lihat menu nggak? Iya. Mas, langsung pesan dong. Chicken Gordon punya satu. Yang vegan ini mana, Mas? Caesar salad. Kalau bisa buruan ya. Dan balik lagi, soalnya coklat itu pakai sambal ABC ternyata rasanya enak. Chicken Golden Blue sama sambal ABC. Kita udah dapetin sini berapa? 5 stem. Yuk, buruan. Gue ngantuk marah melek, coy. Oh. Hmm. Enak, Bu. Gimana, En? Udah coba? Udah. Oke, sip.
Cobain anaconda roll, and hopefully this is our mystery food. Belum, tuang. Kita dapat 16 stem di food court pertama. Mystery food kita, tadi kita tebak sih kerang bakar. Semoga benar ya. Gue paling suka mango sticky rice. Makasih ya. Bentar. Ada yang getar. Chef Bara Challenge! Chef Bara Challenge. Win. Halo semua, ini adalah tantangan terakhir. Kali ini akan benar-benar sulit. Bali adalah tempat favorit semua orang. Orang Indonesia ataupun orang asing. Hari ini kalian ditantang untuk memperkenalkan rasa unik dari sambal ABC ke para turis asing. Ajak 5 turis asing untuk menikmati makanan dengan sambal ABC dalam waktu 15 menit. Berani coba? Berani! Bisa. Terima. Berani. Yes. Sekali. Jadi mungkin kita mau ngabisin makanan di sini dulu, abis itu baru gerak ke next tempat, baru mungkin kalau ada bule baru kita coba di sini. So, I have a challenge. Yeah, you have to eat food with chili. Do you want to help me? Please. Yeah, please. Okay. It's different. She said it's different. Do you it's very nice, try? Right? It's nice. I like it. It's good. Yeah. Satu. Okay. Pretty hot. It's not too bad. It's not too bad. It's okay. Yeah, it's good. How is it? Mm. Oh, you can speak Bahasa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. We got 5. Mm. Thank you so much. Thank you so much. Chef Bara Challenge complete. Yay! Kita berhasil. Dan kita mengorbankan Chef Bara Challenge karena kalau misal menurut perolehan poin kita tinggal fokus di makanan ini. 35 menit lagi. Jadi kita udah 49 stem buat tantangan sambal ABC di Bali. Kita 47 makanan. Jadi total poin kita adalah 48. Hai, tim kuning. Kalian yang pertama sampai di sini. Selamat. Sekarang, kami berdua akan menghitung total skor yang kalian dapatkan hari ini dan menjumlahkan keseluruhan dari total 4 kota sebelumnya. Saya akan mengumumkan menang tantangan sambal ABC Season 2 yang hadiahnya wisata kuliner ke Eropa. Tim Orange,
Tim hijau, silakan maju. Tim orange, untuk tantangan sambal ABC season 2 di Bali. Nilai kalian 725. Tim hijau, nilai kalian 835. Tim orange, keseluruhan total nilai di 5 kota adalah 2805 poin. Tim hijau, total keseluruhan poin yang kalian kumpulkan di 5 kota adalah 2815. Silahkan mundur. Kalian belum berhasil memenangkan hadiah wisata kuliner ke Eropa. Tim Pink, total poin kalian di Bali adalah 640. Tim Pink, total nilai poin kalian di 5 kota adalah 2870. Tim Pink, kalian belum berhasil. Oke. Tim biru dan tim kuning. Kira-kira kita bakal menang nggak sih? Dan itu juga deg-degan banget. Mau tahu poinnya? Tim kuning. Total skor kalian adalah 890. Dan kalian adalah pemenang City Winner di tantangan sambal ABC season 2 di Bali. Tim biru, tetap tugas saya untuk menyampaikan poin kalian. Skor kalian di tantangan sambal ABC season 2 di Bali adalah 795. Dan sekarang, saya akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dari tantangan Sambal ABC Season 2 dan akan memenangkan wisata kuliner ke Eropa. Dan pemenangnya adalah... Tim Kuning, maaf kalian belum memenangkan tantangan kali ini. Biru, selamat, kalian adalah pemenang tantangan Sambal ABC season 2. Dan ternyata kita kita yang memenangkan grand prize wisata kuliner ke Eropa. Tim kuning, poin kalian keseluruhan adalah 3070. Tim biru, poin kalian 3475. Wow. Selamat. Dan wisata kuliner ke Eropa. Gue secara resmi mengucapkan selamat atas perjuangan dan kerja keras kalian. Memenangkan wisata kuliner ke Eropa.
Kalian bersepuluh dalam tantangan sambal ABC season 2 ini telah mencoba 1077 makanan di 5 kota. Sambal ABC, sambalnya semua makanan. Sampai jumpa di tantangan sambal ABC season berikutnya. Berani coba? Berani! Tantangan Sambal ABC Season 2, berani coba!